So hari ini kita terpanggil untuk hadir ke pejabat SPRM Putrajaya kerana dalam 1-2 hari ini telah begitu viral tular satu mesej yang melibatkan tentang mantan Menteri Pelajaran Malaysia iaitu Datuk Razi Jidin yang juga merupakan ahli Parlimen Putrajaya sekarang. So mesej yang kita terima melibatkan dua isu yang besar, yang mana mesej ini perlu disiasat tentang isi kandungan dan juga kebenarannya. Mesej yang kita terima ni sebenarnya mempunyai mesej melibatkan kepentingan awam dan juga melibatkan dana dan juga wang negara. Mesej itu berbunyi iaitu tentang isu-isu ataupun skandal kontrak yang dilaksanakan di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia yang melibatkan seorang nama Datuk Chia, yang mana kontrak-kontrak yang perlu diselenggarakan di sekolah-sekolah di bawah teraju yang berhormat menteri sebelum tu iaitu Datuk Razi Jidin yang tadi saya sebutkan sebagai ahli Parlimen Putrajaya. Dan mesej inilah sebenarnya telah menjadi satu apa ni orang kata polemik, dan kita ingin membuat laporan atas dasar adakah kebenaran dan isi kandungan yang telah ditularkan di dalam social media, terutamanya di dalam aplikasi WhatsApp. Dan juga daripada mesej itu ada lagi satu mesej yang ditularkan di dalam social media, dalam aplikasi WhatsApp juga, iaitu mesej tentang pemberian kontrak untuk buku ataupun percetakan Jekov yang mana telah diberi dan telah dimaklumkan dalam mesej itu kepada seorang yang bernama Tengku, dan melibatkan satu syarikat iaitu syarikat ATR One and Only Enterprise. Dan ini juga mesej yang telah tular yang menunjukkan ada dan kemungkinan melibatkan tentang penyelewengan yang dibuat oleh yang berhormat Datuk Razi Jidin yang ketika itu adalah Menteri Pelajaran Malaysia. So kehadiran kami di sini hanya untuk melaporkan kepada pihak SPRM untuk membuat siasatan lanjut tentang isu ataupun isi kandungan yang melibatkan kedua-dua mesej ini. So itulah tujuan kami berada di sini. So insyaAllah saya dengan rakan-rakan akan hadir ke SPRM kejap lagi selepas habis sesi PC ini untuk kita melaporkan secara resmi. Kerana sekiranya tanpa laporan ataupun aduan resmi, mungkin pihak berkuasa terutamanya SPRM tidak dapat melaksanakan tanggungjawab. Dan ini atas alasan kita hadir di sini untuk melakukan ataupun melapor secara resmi untuk memastikan mesej yang kita terima apa sebenarnya yang terjadi, sama ada skandal itu benar-benar berlaku, penyelewengan itu benar-benar terjadi, dan kita serahkan kepada pihak SPRM untuk membuat siasatan lanjut dan memanggil kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap isu yang kita bangkitkan tadi. Okey. So ada soalan lain? Mesej tu bila lah diterima? Saya terima mesej ni 2 hari yang lepas. Dan saya rasa ramai dalam grup-grup WhatsApp politik, macam-macam lah, grup kejiranan lah apa semua, mesej ni ada. Saya rasa ramai jugalah di kalangan kita. Saya rasa dah start menular pada 2 hari yang lepas lah. Dalam dakwaan mesej tu ada tak tempoh bila yang berlakunya perkara ni? Ada dia nyatakan tak dalam? Dia tak ada bagi tahu tempoh, tapi dia ada menyatakan ketika Datuk Razi Jidin menjadi Menteri Pelajaran lah. So, faham-faham lah bila tempohnya kan. So, dia semasa menjawab sebagai Menteri Kanan, tak salah saya, Menteri Pelajaran Malaysia, itulah tempohnya. Dan pasal tu kita serahkan kepada pihak SPRM. Sebab isi kandungan tu begitu general, tapi biarlah pihak SPRM ataupun pihak agensi penguatkuasa yang lain untuk drill down bila tempohnya, siapa kontraknya, macam mana, berapa jumlahnya. Sebab mesej yang hantar kepada kita, yang tular tu adalah berbentuk begitu general, tapi kita nak minta SPRM untuk
meniasat lebih dalam dan lebih teliti tentang isi kandungan mesej itu sendiri. Okey. Selain daripada aduan WhatsApp, ada tak bukti-bukti lain yang akan dikemukakan kepada SPM? Kita ada buat carian tentang syarikat tadi tu, dan memang betul syarikat itu yang tadi saya katakan tadi ATR One and apa Only Enterprise tu memang ada. Dan bila kita cek dia punya pemilik syarikat tu, memang nama Tengku tu memang ada. Saya tak nak sebut nama penuh lah, tapi dalam mesej tu ada nama Tengku. Dan bila kita cek dengan syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, memang nama Tengku tu ada. Dan saya rasa ada justifikasi kenapa nama syarikat tu dan nama orang yang ditularkan Tengku tu memang betul. Dan itu salah satu punca kenapa kita rasa ada kebenaran, dan mungkin juga kalau nak gunakan istilah mahkamah, ada prima facie untuk kita nak mengambil sedikit bukan sedikit tapi mengambil orang kata siasatan lanjutlah. Itu yang kita nampak daripada segi keraguan itulah. Dan berbalik kepada yang tadi, yang tular yang pertama pun memang melibatkan Datuk Chia ni, dan kita nak tahu siapa Datuk Chia ni. We don't know. Tapi apa yang kita tahu, Datuk Chia ni orang yang mempunyai hubungan, dan dia ibarat seperti seorang kartel yang mana ditularkan dalam kita punya mesej ni. Dia seorang kartel yang pergi ke PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, dan dia jumpa dengan pengetua, dan dia jumpa dengan orang-orang yang berkepentingan di sekolah untuk mendapatkan kontrak-kontrak, yang mana kontrak-kontrak ni semua diuruskan di peringkat Kementerian Pelajaran. So ini yang kita nak minta pihak SPRM siasat. Okay?